Gue 1000 kok. Yap, dan di sini tuh udah menjadi satu investasi yang bagus. Ya, kita lihat gak ada dead embrace-nya, gagal dari Kawi. Iya, langsung seri baju ini kelihatan memang Kawi bakal masuk ke depan dan Kawi terlalu fresen ya, terhimpit ya di sana. Kita lihat besok Errol bakal ultimate dan berhasil melarikan dia, tapi kita lihat Zatanya bakal langsung diambil ya. Di pick off gitu aja oleh Wonder Woman di sana dan double kill berhasil dapat. Terlalu bahaya sih dan dia bakal ngincer objektif yang lain. Tapi sebenarnya bakal sibuk banget karena kita lihat masuk Feresnya kena langsung tadi bugol dikit sih, tapi nampaknya sulit juga karena Yiwei dan juga Lak-Lak bakal terkurung sana karena sandwich juga, tapi ultimate tapi langsung masuk juga dari Bang untuk bisa menjadi pahlawan juga ke sana untuk bisa mengamankan temannya, tapi jadi sebenarnya tapi nggak kena dan harus Bang bakal di counter attack sama Iggy di sana dengan ultimate-nya langsung bisa ngebising, tapi belum berakhir perangnya kawan-kawan karena Yiwei kan langsung kayak di incer sama Errol beserta Maris di sana ya. Dikit lagi nampaknya bisa berbuat banyak karena dikit lagi tapi masih bisa aman. Masih bisa Lak-Lak dibalikin lagi sama Lak-Lak. Itu Dexter udah bisa ngegocek dengan mudah, ketebak gua tarikan dari suara gua udah mulai tebak. Namanya dipakai buat mundur di pro coba untuk ngecek juga tampaknya seorang cem menarik satu orang, tapi tampaknya masih ada shield yang bakal digunakan juga, tampaknya Joker bakal digunakan mundur flicker dengan si Lingsan Earth, tapi tampaknya masih coba dikancing oleh seorang Joker karena udah seorang Pika coba menandakan aja Rock Shield, tapi tampaknya mau pakai yang pertama udah masih coba di flicker sampai dimana Link asal nomor coba mundur Nail coba terus sangat keperhatian, tapi Pika bakal hilang dua orang cukup sekarat dan maju soarnya mendapatkan dua yang tersisa. Nail coba dengan satu orang dengan Bloody Kiss mendapatkan seorang Zip, Venom digunakan dan soar tersisa seorang diri dan malah terjadi Ace kali ini dibalikin keadaan dengan satu momen. Jadi ya Blaskar udah ada Nunu. Coba terbang lagi, tiga orang sudah dipukul oleh Nunu. Tapi satu orang harus tumbang dan dua orang seperti harus tumbang dari tim Detect Talon. Ascend dan juga Kunai Blade, Shuriken Toss, Tony terlalu slow karena udah ada Hyoga's Edge, triple kill dari Voxer. Pasti Voxer bilang tunggu, aku mau quad kill, sabar dulu guys, udah ada ward juga, Ascend udah masuk dan masih ada Mark of the Frost, Kunai Blade quad kill dan sepertinya yes, tunggu dulu, aku mau pentakill dan dapat pentakill dari di Voxer dan ini akan menjadi game 3-1 karena dia juga perlu memperhatikan kalau misalnya Bang masih ada naga. Harusnya di sini kalau misalnya mereka push pasti bisa dan jadi segerian walaupun ada Starinan yang naik ke arah di Voxen tapi juga tidak terlalu berguna. Sudah dua tower juga yang ke person, masih ada gerobak pukul-pukulan, masih ada dead embrace juga ke arah Bang dan harus pulang. Lak-Lak masih bisa hidup lagi, kita lihat Bang juga terlalu low tapi Bang juga harus pulang di sana, harus meninggal dan sekarang sudah tidak tertahan lagi. Silindir juga harus pulang, Overfly F1 udah terlalu low, semestinya sekarang semuanya pulang lagi, reset lagi. Aduh, masih ada juga F1. Sudah terlalu sakit damage dari Cha, continue damage-nya, dua creep dari sideline sekarang udah mulai masuk. Apakah ini akan menjadi akhir ya?